Jangan-jangan mereka kerja di dunia tentara tadi. Gue harus ngerti. Ya tadi aku sempet ke pantai. Terus aku ngeliat kayak ada yang berantem dari laut gitu sama tiga duyung. Dan aku ngeliat tiga duyung itu mental dari situ. Dan kira kalian tuh duyung. Bang, kenapa semuanya serba kebetulan? Pertama, gue ketemu sama Mayra, Hera, sama Alda di pinggir pantai dan lagi pingsan. Dan gue sempet liat salah satunya mirip banget sama Hera. Jangan-jangan mereka tuh adalah orang yang sama ya. Berarti benar kecurigaan gue selama ini. Apa jangan-jangan tadi itu Mayra, Hera sama Alda tuh sempat tabrak laut ke dekat sini. Gue harus lidikin semuanya. Gue harus cari tahu ada apa di balik semua ini. Laut hitam kelam malam. Sepertinya cermin kesayangan aku membawa kabar menyenangkan. Serba kurang ajar. Beraninya mereka ya. Awas kamu kalau mau kesini. Saja. Kaya, gue bakal kaya. Kalau punya yang gak laku, gue jual kita buat bahan penelitian. Kamu berani-beraninya balik lagi ke sini? Tahu manusia segala lagi. Shh. Eh, kamu pikir kamu siapa? Cuma membawa manusia biasa dan dia bisa kita jadikan alat untuk menangkap Vino. Mereka bukan ancaman buat kita. Kita bisa menggunakan mereka untuk memancing Vino. Di saat Vino lengah, kita ambil kekuatannya. Itu bagus. Tapi jangan sampai kalian gagal. Ikut saya. Iya, baik, 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 baik. Selamat datang di Pulau Atawa. Nama saya Sarah. Saya yang akan mengantarkan kalian ke Jakarta. Asalkan kalian mau mengikuti semua perintah saya. Mudah. Lo bilang mengikuti perintah kamu. Sorry, lo mesti kenal siapa gue. Gue tuh Mas Bagas. Gue tuh bos besar di Jakarta. Lo gak tahu siapa gue? Ngapain gue ngikut-ngikut perintah lo ngapain? Hati-hati lah tuh kalau muter-muter teh. Kalau mau jatuh. Ampun. Masih mau lawan saya? Enggak. Stop. Kalau kamu masih mau lawan saya, kamu harus jadi bos dan harus mengalahkan saya. Campkan. Oke. Lu bos saya di sini. Gue ikut apa kata lo, ya? Berarti tugas kamu di Jakarta untuk mencari manusia yang bernama Vino. Vino? Kenal dong, kenal. Kalau si Vino itu kebetulan adalah teman sekolahnya adik gue. Laut hitam kelam malam. Bagus. Kalau begitu kamu juga gak akan susah-susah untuk mencari dia.
Dengan begitu kamu juga akan lebih gampang untuk akrab dengan dia. Benar kan? Ntar dulu. Ratu Sarah, emangnya alasannya kenapa saya harus nyari Vino tuh? Kenapa, buat apa? Kamu jangan banyak tanya. Cari aja sesuai dengan apa yang saya suruh. Baik, Ratu. Bisa diam gak? Kalau mau diam aku ceburin. Jangan. Kalau kalian masih ganjen, kita ceburin ke laut terus kita tinggal. Jangan. Saya tidak bisa ngojai. Gawat. Dua duyung jahat itu bersatu dengan Bagas. Ini bahaya. Kita harus serang mereka sekarang. Iya. Yuk. Bahaya. Mereka udah lihat duyung. Pasti mereka akan cerita kemana-mana. Ini aja. Gimana kalau aku hipnotis mereka bertiga supaya semua ingatan mereka tentang duyung itu terhapus? Ya benar juga. Yaudah. Siapa? Pada mau ngapain? Pasti kalian mau ngambil barang saya ya? Mau ngapain nih? Mana tadi dua duyung bawa kami ke sini? Kalian lihat kan? Duyung, hah? Duyung, kamu ngapain sih? Tadi ada duyung yang bawa kami ke sini. Kalian pasti lihat kan? Lihat dong. Enggak ada kok. Enggak ngeliat apa-apa. Bangun. Jangan. Tadi duyung yang nolongin kita itu di sini mana? Udah. Lagi apa, oi? Ayo kamu, Pak Gol. Pan kita tadi di sini lagi nyari ikan. Aduh. Aduh, Pak Gol. Alah, ini bidadari cantik-cantik pisan. Bukan nyari ikan. Tadi tuh kita kan ke sini tuh dibawa sama dua duyung. Kalian pada enggak inget ya? Duyung. Gila kamu. Kalau mau gila teh jangan ngajak-ngajak. Gila mas sendiri aja tuh, ya. Aduh, sadar dong, sadar. Terus kalian tadi bilang pas di perahu, terus yang kalian joget-joget terus tiba-tiba diceburin sama duyung, kalian gak inget juga? Sebentar, siapa kamu ini teh, oi? Ngomong teh yang jelas, ini mah Dayang duyung. Kamu teh siapa? Bagas. Bos lo, gua Bagas. Lo buat gua, lo pinjek kan? Memang nama saya mah pinjek. Ini bang, kamu siapa? Gua bos lo Bagas. Aduh. Gila kamu mah. Kalau mau gila maman, kan saya juga udah bilang. Kalau mau gila itu jangan ngajak-ngajak tau. Iya. Udah sendiri saja kalau gila mah ya. Woi sadar dong woi. Woi sadar. Masa kalian berdua pada ngeinget tadi kita di sini tuh dibawa sama duyung. Woi sadar. Masa kamu di sini? Aing emosi. Emosi aja.
Balas ya! Balas! 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 Itu bukan tiga dewi yang pertama gue lihat ya. Mereka mau kemana? Aduh, sampai sekarang gue belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Ada apa, Mayra? Nggak tahu, aku rasa ada yang ikutin kita. Sebaiknya kita pencar aja, biar dia bingung. Mereka benar-benar pencar. Aku harus ikutin yang mana nih? Ega! 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 Lihat ada duyung dan ada pulau duyung, benar-benar ada. Lu bercanda sih, kebanyakan nonton film kartun, makanya jangan lihat berhayal. Bang Bagas lihat pakai mata kepala Bang Bagas sendiri. Gak percaya. Ah, sumpah. Semua kalian yang ada di sini, pada tahu enggak kalau gue benar-benar lihat duyung dan gue tahu itu pulau duyung itu benar-benar ada. Mana ada duyung? Udah lama gak pulang-pulang, udah gila aja. Diam lo! Gue bakalan buktiin bahwa duyung itu benar-benar ada. Kalian tahu apa sih tentang duyung? Udah bang, jangan dimarahin bang. Mereka itu kan yang ngasih duit ke kafe kita. Kalau misalkan pergi, kita dapat duit dari mereka. Sekarang gue mau balik lagi ke pantai. Gue mau nemuin tuh nelayan-nelayan. Ya, lo pergi lagi bang. Bang! Bang! Ayo Kang. Pak, Bapak, tunggu bentar Pak. Iya. Saya mau tanya, Bapak lihat nggak itu nelayan yang dulu sempat pernah lihat duyung? Walah Mas, orangnya udah masuk rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa maksudnya? Iya, nggak ada yang percaya ceritanya Mas. Dia bilang dia lihat duyung. Bapak tuh harus percaya. Saya ini saksinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa duyung tuh benar-benar ada dan pulau duyung tuh benar-benar ada. Alah, saya udah capek, Mas. Kami enggak mau ikut-ikutan gila. Tunggu bentar. Sini. Kalau Bapak enggak percaya, nih tanya, mereka berdua nih saksinya. Kalau mau gila teh jangan ngajak-ngajak atuh. Benar tidak, Kang? Iya, saksi apa ini teh? Lu berdua ngeliat duyung kan? Hah? Iya, lihat. Tapi di kartun. Ya lo, Pak deh. Pak, tungguin, Pak. Aduh, Pak! Lu gimana sih? Sadar dong, lu sadar. Sadar? Yang sadar siapa? Kita mah dari tadi juga sadar ya. Eta gelo, siap tuh. Ayo. Gelo. Di rumah sini kena aku. Udah gimana ini? Aku gak bisa sembunyi. Jadi mau boleh lihat aja. Pasti.
nih sisiknya Myra. Astaga, apa yang terjadi sama Myra? Gempa! Bukan, bukan. Aku yang kini lihat bentuk tumurang hebat di atas. Ayo kita lihat. Jangan-jangan dia kenapa-napa? Ya udah, kita tunggu aja dia di sini. Barusan. Sabar dulu Bang Bagas yo. Ambo meskipun begitu kekok tetap kasihan sama Waang. Lebih kasihan lagi tuh si Ega. Cari uang tope kasihan tuh. Kasih yang bingung maksudnya. Lagian yo, uang itu dari mana aja? Lo tau gak? Bang Bagas tuh sebenernya tuh punya pengalaman yang dahsyat. Dahsyat? Luar biasa? Luar biasa. Yeay. Jadi kenapa kemarin Bang Bagas tuh ngilang? Karena Bang Bagas itu terdampar di sebuah pulau yang isinya tuh semuanya tuh duyung. Semuanya duyung. Onde, lucu mana batu di dongeng-dongeng. Onde, coba aku tengok dulu yuk. Coba aku tengok. Onde, sama panenya. Sama panasnya. Ini gue serius ya. Aduh, gue capek. Masa iya sih gue harus... Apo? Kejar-kejar lo lagi. Sabar dulu. Ambo kalah dulu ya jurus Ambo. Mundur. Ratakan. Orang gila. Pak, tolong Pak. Orang gila Pak. Pak, tolong Pak. Ada orang gila. Takut aja Pak. Pak. Pokoknya kamu tenang. Iya, saya amanin. Iya, orang gila, Pak. Apa lo? Apa? Gue emang, baju gue emang cowok sampai kayak gini. Iya, tapi gue gak gila. Diam lo. Iya, lo emang. Udah, nanti kamu jelaskan di kantor. Iya, iya. Lebih baik, Pak. Iya, emang gila, Pak. Itu dia bilang, kamu gila. Boyo. Ambo indah kenal. Ambo indah kenal. Alda, aku udah capek nunggu. Kamu jangan keburu emosi dulu dong. Yaudah, kalau gitu kita ke tempat tadi aja. Siapa tau ada jejaknya Myra. Mereka itu duyung. Selama ini mereka nyembunyiin ini semua dari gua. Oke. Gua akan pura-pura nggak tahu di depan mereka, supaya gua bisa selidikin sebenarnya ada rencana apa mereka datang ke sini. Hentikan mimpi. Tak.
Maira, gimana? Apakah Vino ingin lihat kalau itu kamu? Enggak kok. Kayaknya dia gak ngerti kalau itu aku. Tapi sekarang kita segera pergi ke Pulau Taura. Pokoknya sekarang kita harus waspada. Kita harus cari tempat sepi. Pokoknya gak boleh sampai ada satu orang pun melihat kita. Iya. Ya. Yaudah, kalau gitu... Kayaknya di sini aman deh. Percaya kalau mereka bertiga itu duyung. Sama persis kayak dua duyung jahat yang ngejar-ngejar mereka. Oke, oke. Gua harus lebih ekstra hati-hati sekarang. Gua gak akan satupun orang ngambil kekuatan ini dari gua. Woi! Harusnya lu bikin gua kaget aja, gua pikir siapa? Mau ngaji sih. Evin, kita hangout yuk. Mau gak? Males ah, gue mau balik aja. Nasib banget lu. Lu kenapa sih? Hah? Muka lu kusut banget. Lu mikirin apa? Gue ceritain di ayah ke Dito. Dia kan biasanya tahu banget semua masalah gue. Termasuk soal kekuatan gue ini. Woi! Ngomong mulu kenapa sih? Maira. Maira? Kenapa dia? Apa? Enggak, gue cuma dibohongin doang sama Maira. Ya, terus gue sekarang ngerasa kesal aja sama dia. Bohong? Bohong gimana maksud lu? Ya... Udahlah, gak apa-apa. Lu jangan bikin gue penasaran dong. Lu tadi bilang dia bohongin lu kan? Bohongin apa maksudnya? Ya... Bohong-bohong gitu, bohong-bohong biasa, bohong-bohong kecil. Gue cabut ya. Mau kemana lu? Jangan bikin gue penasaran dong. Deh, besok-besok aja gue ceritain. Cuma
kalau kolam suci kembali normal dan mengembalikan kekuatan kita, tapi tetap berada di tangan Sarah. Itu sama saja kayak kita mati. Iya, lebih baik kita mati sekarang daripada kita harus mati di tangan Sarah. Kalian jangan menyerah seperti itu. Kita boleh mati, tapi kita harus berusaha mencegah Sarah mengambil kekuatan Pino. Kalau sampai Sarah berhasil mengambil kekuatan Pino, pulau ini akan hancur. Manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini akan musnah karena kekuatan jahat Sarah. Kita gak boleh menyerah. Iya, kita gak boleh nyerah. Ini semua demi pulau Taura dan keutuhan umat manusia. Pasti kita ngerasa segar. Tapi ini kita mau berenang ke Pulau Taura, tapi kita tetap merasa lemas sekali. Aku rasa ini karena keadaan Pulau Taura yang sedang terancam dan kolam suci yang sedang mengering. Aku rasa kita udah tidak punya kekuatan lagi, Maira. Tapi aneh, kenapa hanya kalian berdua? Aku gak merasa lemas sama sekali. Itu pasti karena cincin kamu, Maira. Kamu masih ada kekuatan karena kamu masih punya cincin. Oh iya, kamu benar, Hera. Kalian tetap harus bertahan ya. Aku masih membutuhkan kalian. Gawat, ada nelayan. Kita harus cepat pergi dari sini. Iya, sebelum mereka melihat kita. Ayo kita pergi. Itu duyung tuh. Oh iya, itu duyung. Iya, benar. Iya. Ayo coba, ayo kita tangkap. Rasai. Sekarang cepat kamu katakan kepada aku, kenapa kolam suci ini malah semakin panas dan sampai mengeluarkan api? Kamu tahu, gara-gara ini banyak anak buahku yang sampai sekarat karena terkena api kolam suci ini. Memang seperti itu. Dan akan terus seperti ini. Kekuatan kolam suci akan menghilang. Airnya pun semakin mengering. Kami para duyung pun kekuatannya juga akan menghilang. Kami pun semakin melemas seiring mengeringnya air dalam kolam suci. Sandra, Sandra, kamu akan tetap mati walaupun kekuatannya Vino bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Karena kekuatan itu akan jadi milik aku. Dan kamu, Sandra, kamu akan segera mati. Aku akan semakin kuat dengan kekuatan itu. Cepat bawa Sandra keluar dari sini. Kalian harus tetap jaga sini. Bukan. Ya, karena aku akan menguasai kekuatan. Baik. Pergi. Siap.
selamatin duyung-duyung di Pulau Taura. Dan kita mau masih kayak gini. Gimana kalau aku aja pergi ke Pulau Taura? Dek, kalian aja di sini untuk memulihkan kekuatan kalian. Myra, kamu gila ya? Itu kan gak mungkin, Myra. Iya, Myra, kamu nekat banget sih. Kamu tuh gak bakal bisa ngelawan Ratu Sara sendirian. Ya, tapi kan... Myra, kamu akan mati sia-sia. Yaudah, mending sekarang kita balik ke rumah Bu Renata, kita pikirin rencana kita yang selanjutnya. Iya, aku setuju sama Hera. Lagian, kamu tuh gak mungkin bisa ngelakuin ini sendirian, Myra. Yaudah, kalau gitu, yuk. Myra, Hera, sama Alda mau ambil kekuatan yang gue punya ya? Apa jangan-jangan mereka atau duyung-duyung itu ambisi banget sama kekuatan gue? Kalau kamu bebas dari kutukan itu, pertama kamu harus berhenti lakuin apa yang kamu suka. Iya, gue ingat. Mereka itu selalu bilang kalau gue tuh kena kutukan dan gue akan berubah jadi monster. Ya, semuanya masuk akal. Jadi selama ini gue dibohongin supaya mereka bisa ngambil kekuatan itu dari gue. Apaan nih cuman segini? Kerja lu apa hari ini, ha? Maaf bang, tadi banyak razia. Ah, gue gak peduli. Kerja lu tuh cuman bohong, tau gak? Gue gak percaya lagi sama lu. Jangan berani mukul anak kecil dong. Lu tuh siapa? Kalau mau nyari duit ya kayak gini caranya, lu peralat anak kecil. Emang ada cara lain apa? Gak punya hati nurani banget lu. Berani-beraninya lu ya? Nyeramain gua? Lu gak tahu gua siapa? Hah? Ini rasain! Wih, cakep permainan lu, men. Gitu. Lu salah. Ampun. Lu denger ya. Jangan pernah lu maksa anak kecil buat lu bisain. Ngerti lu? Iya, ngerti, Bang. Iya. Gua janji, Bang. Mulai besok gak boleh ngemis lagi. Kamu harus lanjutin sekolah kamu. Bukan dengan kayak gini kamu cari uang. Iya kak, soalnya bapak saya lagi sakit dan saya perlu uang. Nih, kamu besok rumah sakit yang di alamat ini. Papa kakak dokter bilang kalau kamu itu temannya Kak Vino, pasti papa kamu akan diurus dengan baik. Terima kasih ya kak, terima kasih. Tantangan gue ini bisa gue pergunain untuk nolong orang. Gue gak akan pernah serahin ini ke orang jahat sekali.
Ratu, kami... Maaf, maaf. Emangnya kamu pikir saya ini Ratu Mafia? Maaf, maaf. Apa itu maaf? Saya nggak tahu apa itu maaf. Yang saya mau dengar adalah kalian datang ke sini sudah membawa kekuatannya Vino. Kalian lihat wajah, kalian dilacak. Rasakan kalian, nikmati wajah gosong kalian. Pergi! Bagaimana cara aku biar tahu kelemahannya? Sandra pasti tahu. Kalian harus tahu, aku masih menyimpan satu cincin pusaka lagi. Cincin pusaka itu ada di bawah gua, di bawah batu besar. Aku harus mengambilnya. Dengan 3 cincin pusaka, kekuatan kita akan semakin kuat dan kita akan bisa melawan Sarah. Tapi bagaimana cara kita ambil cincin itu? Sedangkan kita masih tahan di sini. Di antara kita semua, cuma kamu satu-satunya yang punya cukup tenaga. Aku pun gak sanggup, karena Sarah terus menyiksa aku. Jadi, kamu pergi dari sini, bertemu dengan Maira. Ambil cincin itu dan lawan Sarah dengan kekuatan kedua cincin itu. Tapi apa dengan 2 cincin bisa? Aku yakin bisa. Kekuatan cincin pusaka itu sangat besar. Pasti kalian bisa melawan Sarah. Laut hitam kelamalan. Bagus, bagus. Aku sangat suka melihat ekspresi kalian yang sangat ketakutan seperti ini. Sandra sayang, aku punya pertanyaan buat kamu. Bagaimana cara mengalahkan Vino? Aku gak tahu. Kalau aku tahu, Maira dan duyung lainnya sudah bisa mengambil kekuatan Vino. Kamu jangan berani-berani bohong sama saya. Saya yakin betul kamu tahu bagaimana caranya dan sekarang kamu harus katakan. Aku bisa bawa Vino. Eh, Vita. Bagus. Aku bisa bawa Vino, asalkan kamu berjanji melepas Sandra dan teman-teman duyungku lainnya. Baik. Saya akan menepati janji saya. Asalkan kamu benar-benar bisa membawa Vino ke hadapan saya sekarang juga. Jangan kamu lakukan itu. Semua itu akan percuma. Sarah akan mengingkari janjinya. Kamu bawa Vino ke sini, tetap saja tidak akan membuat kita bebas. Dia akan menguasai semua kekuatan. Kita semua akan tetap dibunuh. Ya. Saya yakin saya bisa menepati janji saya. Jadi mendingan sekarang cepat kamu pergi. Vita, jangan Vita. 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 Itu semua akan percuma. Sarah akan mengingkari janjinya Vita. Sarah akan menguasai semua dan menghancurkan seluruh makhluk yang ada. Sebaiknya kamu diam. Kamu jangan menghalangi semuanya. Laut hitam gelap malam. Thank you.
datang ke malam. Jangan kamu pikir kamu bisa membodohi aku. Aku tahu kamu menyimpan cincin itu di sini, duyung bodoh. Kamu tidak akan bisa ngambil cincin ini. Oh, kita lihat saja. Saya kesini nggak bawa uang. Nggak pakai uang juga nggak apa-apa. Pakai batu akik sama jam tangan juga boleh. Ah, gini aja, Pak. Jamnya aja gimana? Jamnya ini harganya 5 juta. Ini boleh buat Bapak. Gimana? Sekarang tinggal pilih. Mau keluar apa di sini selamanya? Ayo cepet. Ntar dulu. Wajib nih orangnya. Ini udah bawa gamenya. Iya, Pak, cincinnya. Ya, ini. Ayo, cepat. Lewat mana? Masuk situ. Situ, ya? Aku udah gak ngerti lagi. Gimana caranya kita balik ke Pulau Taura dan ngalahin si Sarah? Gimana kalau kita minta bantuan Vino? Cuman dia yang bisa bantu kita. Oh iya, setuju. Apalagi kekuatannya Vino kan dahsyat banget.
kita bertiga aja nggak pernah bisa ngalahin dia. Iya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi ke Mavino. Ya udah, yuk. Mbak, halo. Kak Pamelmi datang. Halo Mbak. Apa kabar? Mas apa mau ngapain di sini lagi? Ya itu dia Mbak, gara-gara semuanya serba mahal, saya sekarang jadi bingung mau nyari tambahan di mana Mbak. Saya teh datang kemari mau nyari kerja gitu Mbak. Oh. Jadi maksud Bapak, Bapak mau kerja lagi di sini? Iya Mbak, benar Mbak. Iya boleh aja sih Pak, tapi gimana ya? Bu Renata kan udah nggak ada, terus kita juga nggak punya uang. Nanti gaji Bapak gimana? Hah? Nggak usah Mbak. Nggak usah digaji apa-apa. Yang penting saya bisa dapat tempat tinggal yang layak gitu loh Mbak. Yang Bapak mau digituin? Ya mau aja lah Mbak. Yang penting sekarang saya punya pekerjaan. Ya udah deh, terserah Bapak. Mau kerja lagi apa gimana? Lagi buru-buru nih Pak. Jadi saya diterima nih Mbak? Iya. Aduh, makasih banyak Mbak. Makasih Mbak, makasih Mbak. Iya Mbak. Evi, lo udah tahu kan cincin itu udah nggak ada kekuatannya. Ngapain sih masih dipakai lagi? Mending dibuang aja. Iya juga ya. Ngapain juga gue pakai-pakai? Ya udah buang. Keliuran di jalan gak jelas kayak gitu. Tahu, emang dasar anak kampung ya. Oke, kita samperin aja. Terobsesi sama cincin itu. Udahlah, mending lo lupain aja cincin itu. Yuk balik yuk. Iya, tunggu. Eh, lo bertiga. Lo bertiga ngapain masih di sini? Oh, mau jadi gembel? Tempat di sini udah gak menerima gembel kali. Cukup, Lavi. Gak ada guna tau ngomong sama mereka. Yuk, buang waktu, Vi. Masuk ya. Pintar ambil cincin dari tangan aku. Sini. Kesini deh, Vivi. Kali ini lo gak akan bisa tipu gue lagi. Tadi itu pasti salah satu trik mereka buat nganggur kekuatan gue. Gak mau!
juga pemilik rumah sakit jiwa. Sompret! Mana cincin aki gue diambil lagi? Jam gue juga. Gue harus rebut lagi ya. Gue harus rebut lagi dari dia. Kok ternyata gila juga ya? Lo mau nipu gue? Siapa yang gila? Lo yang gila! Gue gak gila. Bawa dia masuk ke dalam. Taruh dulu, Pak. Lo tadi ngambil jam sama cincin gue kan? Balikin! Apa cincin? Jam? Di situ, Pak. Di situ. Bapak. Ada lah tuh. Kerjain yuk. Soalnya gue yakin cincin gue masih ada di dia. Dia yang ambil. Ya udah, kita kerjain aja. Gue juga masih sebel sama si Lala. Tapi Pi, kita kerjainnya pakai apa ya? Gini ya. Gue pernah nonton di YouTube. Lo lubangin permen itu pakai jarum. Abis itu lo masukin deh ke minuman bersoda. Lo tutup, abis lo tutup buka kan? Pas lo buka, dur. Minuman bersoda nyemprot ke muka lo. Yeay, bener. Yaudah, kita cari penjualannya ya. Yuk. Kita beli soda sama permen. Tutup. Bang. Beli permen sama minuman soda. Iya, boleh. Ya, permennya. Gue nitip dulu. Banyak aja ya, banyak. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih, Mbak. Lala! Tunggu. Tenang aja, kita gak bakal ngapa-ngapain kok. Oh iya, soal cincin itu juga kakak udah gak masalah lagi kok, udah gak mikirin. Iya Lala, kita kesini cuma ada niat baik loh. Nih, kita punya minuman buat kamu. Kita baik kan? Ini buat kamu, cobain ya. Ini buat Lala kak. Buat kamu. Beneran? Kasih ya kak? Iya. Percobaannya gagal sih. Percobaan kenapa-napa? Gue juga gak tahu, kok gak ada reaksi sama sekali ya? Bisa ya? Yaudah gini, kita beli satu lagi, terus kita coba sama-sama. Ya? Yaudah. Bang. Oh iya, boleh. Mau yang mana Mbak? Kita beli lagi ya. Ya boleh. Mau dua apa satu? Dua. Dua, boleh. Oh iya uangnya. Makasih ya Mbak ya. Iya. Gue sebenernya males banget. Bohongan nih pasti, masa gak ada reaksi sama sekali? Yaudah kita coba aja. Gimana tadi permennya? Dua tuh. Tusuk dulu. Oh iya, tusuk dulu dong. Aku bisa gitu.
Sarah kesini. Kita butuh bantuan kamu. Sekarang, pulau kamu lagi dikuasai oleh penyihir jahat. Iya, Vino. Cassandra dan yang lainnya telah disandra. Aku khawatir kalau kita nggak bisa tanggapin mereka sendiri tanpa bantuan kamu. Sorry, gue nggak bisa bantu. Vino, Vino! Vino! Kok Vino aneh banget ya? Jadi dingin gitu. Ya udahlah, berarti percuma kalau kita kesini. Si Vino udah nggak mau bantu kita. Aku yakin, kita udah nggak ada lagi harapan. Kali ini lo akan bisa tipu gue lagi. Tadi itu pasti salah satu trik mereka buat nganur kuatan gue. Terus sekarang kita harus gimana? Kita gak bisa tinggal diem aja. Kita harus selamatin saudara-saudara kita di sana. Biar gimana pun juga, aku akan balik ke sana. Maira, aku gak bakal bisa ngadepin Sarah. Aku gak bisa ngalahin dia. Mungkin aku gak bisa ngalahin. Tapi aku yakin, aku pasti bisa bebasin duyung yang lain di sana. Buat apa aku pakai cincin ini, Hera? Aku gak bisa mengalahkan yang lain. Kamu ngerti gak sih? Bukan cuma kamu doang saudara mereka. Kita berdua juga saudara mereka. Kalau misalnya kamu pergi, kita berdua juga harus pergi. Ingat, Mara. Kita pergi bertiga, kita balik bertiga juga. Iya. Tapi kondisi kalian itu lagi lemah. Kalian berenang sedikit aja udah capek. Apalagi ke Pulau Taura. Kamera kalah sama Kehera, kenapa? Gak apa-apa, Lala. Iya, Lala. Lagian ini masalah orang besar. Kamu gak perlu tahu ya, sayang. Maafin Lala ya, Kak. Lala gak bisa bantu Kakak. Bukan gitu maksud Kakak. Tapi lebih baik kamu pulang sekarang ya. Aku tahu kalian mau bantu aku. Tapi kalian juga gak bisa maksa diri kalian sendiri. Biar gimana pun juga, aku akan tetap kesana sendiri. Dan kalian gak bisa ngalahin aku. Jangan, Maira! Kamu ngerti gak sih, Maira? Kita berdua tuh sayang banget sama kamu. Kita gak mau kehilangan kamu, Maira. Pasti tentang Pulau Ataura. Aku harus bantu mereka. Aku harus temuin Kak Vino. Dan minta tolong sama Kak Vino untuk bantu mereka. Sama Kak Hera, Kak Alia, dan Kak Meira. Mereka lagi kesusahan. Gara-gara ada sihir jahat itu, pulau mereka jadi dimuasai. Aku minta sama kalian, jangan suka memperalat anak kecil untuk menuhin ambisi kalian doang. Aku sama sekali gak percaya sama cerita kalian yang udah kalian ceritain sama Lala. Maira! Maira! Maira!